pembangunan, ya, Pak Ginting. Belum saya menyampaikan lebih lanjut, Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita dengarkan dulu arahan dari Pak Asisten. Cisadane akan segera melakukan pengerukan terhadap banjir Tanggal Barat. Oleh karena itu 50-an yang masih tinggal. Oleh karena itu mari kita lakukan dengan penuh kewibawaan. Tetapi saya pagi hari ini supaya segera bisa secara koordinatif bisa melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi sebenarnya kita menginginkan segera jalan ini dimanfaatkan secara maksimal. Ya, tetapi kajian lalu lintasnya masih ada kendala karena tidak mungkin dibuat pintu perlintasan di tenlis. Pintu kereta itu yang intensitas keretanya masih sangat tinggi. Kami sudah mengusulkan ke Dirjen Perkeretaapian supaya Dirjen Perkeretaapian membuat pintu kereta di sana. Nah, kalau itu pintu sudah dibuat, maka ini maksimal kita kendaraan umum pun bisa kita lewatkan dari sana. Selama ini tidak ada, Pak, ya? Nah, setelah penertiban ini teman-teman dari BBWSCC, ya, Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane, sedang melakukan pengurukan. Ini nanti akan kita kawal mereka melakukan pengurukan, sehingga pengurukan ini bisa selesai dengan baik. Ya. Selama ini, selama ada pengurukan pun, di situ masih banyak bedeng yang digunakan untuk tempat. Bedengnya kan sudah selesai. Ada, ya. Jadi dari BBWSCC juga akan melakukan pengawasan, dibantu oleh pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Satpol.